Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi ini bercampur gaul, suka duduk juga dengan budak-budak. Lah ni tajuk kita, Rasulullah ini suka bergurau senda. Di antara perangai Rasulullah ni suka bergurau. Gurau dengan orang tua, gurau dengan orang sebaya dengan dia, gurau dengan budak-budak. Jadi perangai Rasulullah ni suka dan mudah masuk dengan orang. Bukan jenis pendiam, jenis tak layak orang, jenis tasawuf tiba-tiba. Orang pergi kat dia senyap, orang nak kecek pun ketah. Jadi Rasulullah ni bergurau. Rasulullah ni pendiam, Rasulullah ni suka memikir masalah umat. Ya. Tetapi dia mikir tu tak menyebabkan mengganggu hubungan dia dengan makhluk. Maka Rasulullah ni pandai jaga hubungan di antara dia dengan Allah dan di antara dia dengan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minannas. Hati Allah Nabi Muhammad sentiasa duduk dengan Tuhan dia. Tetapi dia juga pandai jaga duduk dengan manusia. Tak semua orang boleh buat lagu ni, hanya sebahagian sahaja. Ada orang suka duduk dengan makhluk, tak selesa duduk dengan Tuhan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, duduk semayal, duduk baca Quran, gelisah lalu. Lebih suka duduk dengan manusia, lebih suka duduk dengan dunia. Ada orang duduk dengan Tuhan, lupa siapa kau, siapa dia, duduk depan dia, ada juga. Jadi kedua-duanya menunjukkan kelemahan berlaku. Kalau orang fikir bak Tuhan siapa lupa kehubungan dengan manusia, cacat juga dia. Kalau orang fikir dunia sehingga ke menyebab uguh hubungan dia dengan Tuhan, masalah juga dia. Maka Nabi Muhammad ni dua-dua dia boleh jaga. Lagu mana tak tahu. Dia nak ajar kita benda boleh buat. Maka kita kena tiru cara Nabi Muhammad, dan cara Nabi Muhammad paling molek sekali, tidak ada sebarang kecacatan, tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Katanya Sayyidina Anas, Rasulullah bercampur dengan budak-budak, bergurau senda, ambil hati budak-budak. Nah, bukan tengok budak-budak gak celung. Pun nak bergocoh dengan budak-budak. Tetapi Rasulullah ni apabila tengok budak-budak, dia akan gurau cara budak-budak. Dan Rasulullah pernah kata kepada seorang sahabat kecil, budaklah. Dia kata, ya Aba Umar ma fa'alan nughir. Dia lalu tengok seorang budak duk main. Anak burung cak ciok. Burung cak ciok. Nughir, burung kecil. Burung cak ciok dia. Cak ciok dia mapuh. Budak tu sedih. Eh, tengok burung dia. Burung, bukan burung dia. Burung hak dia pera. Yang silap eh. Burung hak dia pera ni. Burung kecil hak dia pera. Nama ke burung dia hak mana so ni. Burung hak dia pera. Mampu. Maka Rasulullah nak ambil hati budak tu, nak suruh dia suka, tak sedih sangat. Rasulullah kata, ya Aba Umar. Hei Bapak Umar. Budak ni kecil lagi. Bapak Umar ni gelare kepada orang tua, orang tak sebut nama nama budak lagu ni. Sebab apa? Budak ni tak ada anak lagi. Abu Muhammad, Abu Ishaq, koga apa dia. Dia tak ada anak lagi, tapi Rasulullah beri dah nama. Kalau kita gak Pak Haji tu, ha deh, Abi Haji tu, neh, ha, lagu tu orang panggil, nak main hati budak-budak. Panggil Pak Dosoh ko, neh. Panggil Tok Haji Klewe ke apa dia ni. Panggil. Dia tak besar lagi. Tapi Rasulullah ambil hati budak-budak. Ma fa'alan nurir. Apa? Bapa nurirmu ni? Burung kecilmu ni. Nah, syair lah. Rasulullah macam syair lah. Ya Aba Umar, ma fa'alan nurir. Maka Rasulullah ni gurau. Ambil hati juga budak. Tengok budak-budak. Ni kita lalu depan budak sepak. Sepak. Nah, serabut eh, tengok budak-budak. Orang tak suka kepada budak-budak, hati dia ni tidak lembut. Antara benda yang kita nak pilih seorang perempuan, kena suka ke budak-budak. Ciri seorang perempuan, kalau kita nak nikah, nak cari pasangan hidup kita,
Kita tengok orang Tino minat ke budak-budak. Cikgu pasti ke, cikgu tadika, terbaik tu. Tapi kalau tengok budak mocung. Mama, pendek budak tok nekat dinding. Tosok wak bini. Oh, kalau Tino tak minat ke budak, mati tiap-tiap hari anak kita. Beranak esok, lusa mati. Beranak mati nyonjek dia. Orang tak suka ke budak-budak. Maka antara ciri-ciri yang baik adalah suka kepada budak-budak. Yarham sagirana, Nabi kata tidak dipanggil golongan daripada perangai puak-puak kami kecuali orang yang sayang kepada budak-budak dan menghormati kepada orang tua. Ni orang tua tak hormat, tak sayang kok budak-budak, tak ada apa lah. Maka dalam hadis ni sebut hukum dia Nabi boleh bergurau. Gurau ni hukum dia haruh. Bahkan kalau kita gurau itu menyebabkan seorang itu tersenyum, seorang itu ketawa sehingga hilang masalah dia, maka hukum dia mendapat pahala. Nabi kata tidak adalah amalan sunat yang lebih lepas pada sembahyang fardu. Lepas pada ibadat fardu, ibadat sunat ke apa dia afdal? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. Orang dok tengah sedih, orang dok tengah serabut, kita pergi tu immigration. Orang dok nunggu buat kerja pasport berjejer nampak dok serabut muka sore-sore, kita buat lawak. Orang jadi lupa suka sengih belaka. Nah, kita buat lawak lagu mana joget Michael Jackson kat situ. Ho. Demo suka. Boleh pahala. Kerana menggembirakan hati orang mukmin. Selama mana perbuatan kita tu tidak salah, buat. Buatlah gapo-gapo, jangan mampu orang. Ni mampu orang pakak suka ramai-ramai tak boleh buat kerja lagu tu. Nah, buat kerja boleh menyebabkan orang suka, boleh pahala. Kerana Islam ni tidak suka dan Rasul Islam ni bukan matlamat dia nak suruh orang sedih. Bukan kerja Islam suruh sedih. Kerja Islam suka-suka, ketawa, gembira, happy good lucky semacam. Baru seorang suka nak masuk Islam ni seorang masuk mocung mulut. Hok suka-suka masuk mocung mulut. Jadi orang tengok Islam agama ni serabut berkali. Nampak sore-sore tekan nak terjun retak yang nampak. Nah, ni jadi kita tengok orang Islam ni nampak suka belaka. Kerana sukanya orang mukmin itu menyebabkan setan sedih. Dan sedihnya orang mukmin menyebabkan setan gembira. Apabila orang mukmin sedih, setan akan gembira. Gembira buat apa? Dia akan masuk dalam hati, dia kecek kepada hati hok tengah sedih. Ya kecek. Mu tak puas hati tengok mu orang Islam kena buat nyanyi juga. Tengok. Jadi mari perasaan tak comel dengan Tuhan. Maka apabila hati orang mukmin gembira, dia akan rasa suka duduk dalam agama. Maka setan rasa payuh nak sesak ke orang duduk tengah gembira. Dan Rasulullah kata dalam fiqh, dalam bab ni boleh kita panggil budak kecil tu dengan nama Ya Aba Umar. Boleh kita panggil Abu Ahmad ke, gelaran orang Arab lah, tempat kita tak panggil. Jadi boleh kita gurau dengan budak-budak Abi Haji tu, boleh. Wali tu, boleh kita panggil benda-benda lagu tu. Hak benda-benda panggilan untuk orang tua, boleh, tak ada masalah apa. Sekalipun benda tu tak berlaku, tak apa. Bahkan ulama kata kita beri panggilan lagu ni Aba Umar, kita seolah-olah berdoa mudah-mudahan dia akan besar, dia akan panjang umur, dia besar berkahwin dan dapat anak. Maka kita beri gelare-gelare orang tua kepada dia. Maka boleh juga dalam hadis ni kata boleh kita beri kepada budak main dengan binatang. Dalam hadis ni Rasulullah tak tegur sahabat tu duduk main dengan burung, anak burung kecil. Maka hukum dia dalam fiqh kata boleh kita wi kok budak main anak kucing, boleh. Jangan cekik siapa mampu, tak boleh. Ataupun buat smackdown, patah tekuk kucing tu, tak boleh. Selama mana dia tak buat benda zalim kepada binatang, maka harus beri kepada budak kecil main-main binatang. Ikutlah yang nak tidur kau, yang nak gurau dengan kucing kau ke apa, anak burung kau ke apa, tak apa, jangan buat nyanyo sahaja. Boleh hukum dia. Sebab Nabi tak larang ketika sahabat ni duk pegang anak burung. Itulah.
Di antara peristiwa-peristiwa Rasulullah bergurau dengan sahabat dia. Banyak lagi.